Mata kuliah kita ini kan mata kuliah Al-Quran. Jadi yang kita bahas itu sebenarnya materi-materi yang berkaitan dengan Quran. Pengantar-pengantar yang sebelumnya itu, ilmu-ilmu Quran yang kita jelaskan itu nanti kita manfaatkan, kita gunakan untuk memahami ayat Quran ya. Seluruhnya untuk dalam rangka memahami ayat Quran. Nah, masalah qadar ini termasuk masalah yang paling pelik di antara sekian banyak masalah dalam Islam. Maka dalam satu riwayat, Nabi itu kan pernah melihat sahabat-sahabat yang membicarakan tentang qadar, sampai mereka saling marah-marahan gitu ya. Nah, ketika muncul marah-marahan tadi, akibatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diutus bukan untuk hal yang seperti ini," kata Nabi. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qadar-qadar itu adalah masalah yang gelap. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui seluruhnya." Artinya memang qada dan qadar ini, takdir ini, tidak ada kodo, ada kodar, ada kasab, usaha, atau ikhtiar, pilihan, pilihan bebas. Kemudian ada juga takdir. Nah, Quraisy Shihab ketika dia memahami ayat tentang kodar, takdir, dia membedakan antara kodar dan takdir. Bagaimana memahaminya? Kalau kodo, ya sebagaimana bahasa dasarnya itu, kodo itu kan ketetapan, menetapkan, memutuskan, menentukan. Jadi qada itu sesuatu yang ditetapkan zaman ajali ya. Artinya sudah ditetapkan, ditulis di Lauh Mahfuz. Ya. Maka qada ini beda dengan qadar. Qadar tadi kadarnya itu seperti pemahaman Quraisy yang begitu, memang menarik itu. Kadarnya itu adalah ukuran, ukuran ketetapan itu. Misalnya kita diberikan ukuran ketetapan manusia enggak bisa terbang. Misalnya hanya jalan di bumi. Tapi punya ilmu buat pesawat gitu. Kalau terbang nggak bisa. Karena ada ukurannya, ada kadarnya, ada kadar kemampuan gitu, itu dibatasi oleh Tuhan. Kan begitu. Nah, kemudian ada namanya takdir. Apa beda takdir? Takdir itu kalau sesuatu sudah terjadi baru bisa disebut takdir. Kalau belum terjadi, itu tak bisa disebut takdir. Nah, itu kata beliau begitu ketika memahami tentang kadar-kadar ini. Jadi sesuatu yang sudah terjadi baru bisa disebut takdir. Kalau belum terjadi, belum bisa disebut takdir. Karena dia masih dalam perjalanan gitu kan. Maka kita tidak boleh mengingkari takdir. Mengingkari takdir kufur. Karena kalau sudah takdir, sudah terjadi, sudah ketetapan Tuhan. Maka takdir itu semuanya baik. Tadi disebutkan juga itu makalah. Jadi takdir ketetapan Tuhan yang sudah terjadi itu kita pandang bagi orang beriman disuruh Allah itu dipandang baik karena keputusan Tuhan. Kalau kita memandang dengan perspektif Tuhan, ya maka semuanya baik. Kenapa semuanya baik? Ya ketika kita melihat satu musibah kita bersabar itu baik bagi kita kan? Nah, itu yang disuruh. Ketika kita melihat satu kebaikan atau rahmat kita bersyukur itu baik sama kita gitu. Nah, jadi tidak ada yang buruk bagi orang beriman. Semuanya baik. Itu kalau perspektif Tuhan. Jadi yang membuat nanti baik buruk itu sebenarnya alat ukurnya adalah hawa nafsu. Kalau alat ukurnya hawa nafsu, yang menyusahkan dia, orang miskin sama dia buruk. Padahal orang miskin itu paling banyak masuk surga kan begitu, paling sedikit hisapnya. Orang kaya dianggap baik. Padahal orang kaya seperti Qarun itu banyak yang celaka. Nah, ini. Itu kalau ukurannya hawa nafsu. Jadi berbeda antara pemahaman perspektif. Dari mana kita melihatnya? Ya, perspektif apa? Jadi kalau perspektif Tuhan, perspektif agama, maka kita kembali kepada Quran, pada Wahyu. Ini saya coba tadi kumpulkan ayat-ayat tafsirnya dari Wahbah Juheli dan tafsir beberapa tafsir lain. Ada beberapa ayat tentang qada dan qadar ini, misalnya Al-Ahzab 38. Ya ini sedikit kali tadi tafsirnya. Kita ambil ini Al-Qamar 49. Inna kulli syai'in khalaqnahu biqadar. Ya. Kalau kita lihat dari sini. Inna kulli syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya
setiap segala sesuatu kami ciptakan dengan kadar. Ya, yauma yushabuna finnari ala wujuhim zuku massasaqar. Jadi pada hari orang-orang kafir itu, ya mereka ditarik ke neraka, wajah mereka dalam bentuk menyungkur, ya, terseret-seret, dan mereka disuruh merasakan azab neraka saqar. Nah, sesungguhnya setiap segala sesuatu itu kami ciptakan ada kadarnya. Wa ma amruna illa wahidun kalahmil basar. Perintah kami itu kalau kami memerintah segala sesuatunya ya seperti kedipan mata saja langsung terjadi kalau kami perintah. Nah, artinya ya kalau orang berbuat jahat ada ukurannya dia untuk mendapat siksa neraka. Al-mujrimin itu juga sama kan, orang-orang yang banyak dosa. Jadi ada kadar ukurannya, sekian dosanya, sekian siksaannya gitu semuanya. Jadi semuanya ada ketetapannya, ada kadarnya, ya ukurannya. Nah. Ya oleh karena itu nanti Bapak Ibu, qada dan qadar ini karena dia tersembunyi, kenapa disembunyikan Tuhan qada itu? Kenapa tidak diberitahu kepada kita? Ya, kata Nabi dalam sebuah hadis sahih, kalau qada itu diberitahu, maka seorang akan sewenang-wenang. Udah tahu dia bahwa dia ditetapkan Tuhan sebagai penduduk neraka, maka dia enggak mau lagi buat baik. Dia buat jahat saja, oh, udah masuk penduduk nerakanya kok katanya buat jahat di bumi ini. Sejak jahatnya. Jadi supaya jangan terjadi ada putus asa dan supaya jangan terjadi kesombongan. Nah, kalau kita ditakdirkan Allah sebagai orang soleh dan mati dalam keadaan husnul khotimah, kita sombong, buat jahat, buat baik, jahat aja kita nanti kan. Nanti di ujung baru kita dapat buat baik. Ah, itu. Jadi ini tidak dibenarkan oleh Allah diberi ketahu rahasianya. Kecuali memang orang-orang yang sudah stabil ruhaninya di tingkat Nabi dan Rasul, para wali, kadang-kadang diberitahu tentang keadaan atau kejadian yang akan datang terhadap diri seseorang. Karena hati mereka sudah stabil gitu. Artinya sudah menetap dalam kebaikan, ketakwaan gitu. Nah, jadi Tuhan tidak mau membocorkan itu, kata Nabi, dalam rangka untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Maka dari itulah qada ini kalau kita pahami lebih fair ya, lebih logis ya. Qada ini seperti peta. Saya umpamakan Kota Medan itu kan ada petanya. Kalau Bapak mau ke Binjai, jalan ke Binjai itu kan banyak. Bisa dari Cemara, bisa dari Sutomo nanti apa? Dari Gatot Subroto, ya bisa lagi dari apa sana? Ya jalan baru sana. Nah, itu kan banyak jalannya. Jadi seperti peta dia. Artinya Tuhan itu menetapkan qada. Kalau orangnya baik, nanti dia ujungnya baik, kalau buruk ujungnya buruk. Nah, itu ketetapan itu qada namanya. Nah, jalan baik, jalan buruk itu banyak jenis ragamnya. Itulah yang kita jalani dalam kehidupan. Jadi kehidupan kita ini sebenarnya, kalau dari sisi manusianya penuh ketidakpastian. Maka itulah kita harus berbuat baik terus, berusaha terus, supaya apa? Supaya hasilnya nanti ujung baik gitu. Jangan Bapak mau ke Tembung misalnya, tapi Bapak jalannya ke Binjai. Ya enggak temu. Misalnya kalau ke Tembung itu yang baik, Bapak jalannya ke Binjai, lain arah, tidak baik, itu tidak ketemu. Tapi kalau Bapak misalnya ke Tembung jalannya baik, tapi Bapak dari Sutomo, kemudian ke, apa namanya, masuk ke jalan Bayangkara, itu masih bisa tembus. Atau misalnya Bapak dari Sukarame, terus nanti ke Tembung, masih bisa terus, gitu kan, masih bisa jalan. Nah, begitu. Yang penting dia mengarah ke sana, gitu. Maka kita disuruh terus-menerus berbuat baik, terus-menerus berdoa, supaya apa? Seandainya ada qada itu, ketetapan kita itu, ketetapan hidup kita tidak baik dibuat Tuhan, dan di atas ketetapan itu ada namanya rahmat. Tuhan itu punya hak untuk merubah qada. Ya, maka disebutlah oleh ulama, qada itu ada yang mu'alak, dia terkait dengan usaha. Kalau kita berusaha dan berdoa, maka Allah yang merubahnya sendiri dengan kehendaknya, dengan rahmat kasih sayangnya. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, kan? Maka berubahlah qada itu. Sehingga nanti qada itu berubah jalannya, arahnya, sehingga nanti arah kita menjadi baik. Maka ketika Nabi Musa dalam satu waktu ya ditanya oleh umatnya, ya Musa, tolonglah doakan aku supaya aku kaya. Walaupun kaya berapa tahun pun jadilah gitu kan.
Maka Nabi Musa mengatakan, kau bisa kaya, tapi kayamu cuma sekian tahun. Nah, baik, nggak apa-apa, kata umatnya. Maka ketika itu didoakan Nabi Musa, dia kaya. Nah, setelah berapa tahun, misalnya dia sebut 3 tahun, maka setelah 3 tahun, 3 tahun, itu selama itu dia berdoa, bersedekah, berdoa, bersedekah. Lalu setelah 3 tahun kan dia nggak miskin-miskin, lalu datang lagi kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa melihat, ya Allah, kenapa tidak jadi dia kayanya 3 tahun? Udah 4 tahun masih kaya juga dia, katanya. Kenapa? Kenapa? Apa maksudnya nih? Janganlah kau permalukan aku di depan umatku, katanya. Tadi kau bilang 3 tahun dia kaya. Tahun yang lalu, tahu-tahu udah lewat 3 tahun, tidaknya miskin-miskin dia. Nah, lalu jawab Tuhan kepada Nabi Musa, hai Musa, memang sebenarnya aku menentukan 3 tahun dia kaya. Tapi karena dia setiap hari berdoa, setiap hari bersedekah, dan ternyata banyak juga yang mengharapkan dia, mendoakan dia dari hamba-hambaku, ya kurubah aja, kenapa rupanya, kata Tuhan. Nah, itu sebab, jadi kita tidak tahu mana kodo yang mubram itu, mana kodo yang mu'alak itu. Maka kita disuruh hanya berusaha, berikhtiar, berusaha. Kita tidak bisa mengambil alih kewenangan Tuhan dalam menentukan. Kita kewenangan manusia itu hanya berbuat, berusaha. Maka bahasa Tuhan itu, orang sukses itu kan bukan orang yang hasil usahanya dalam sukses dalam pandangan manusia, bukan begitu. Tapi orang sukses itu apabila dia bisa menetapi keimanan dan amal baik, amal soleh. Maka bahasa Quran, alladzina amanu wa amilus sholihah. Orang beriman dan beramal soleh. Beriman, beramal soleh, beriman, beramal soleh. Kalau kita bisa beriman, beramal soleh, itu sudah dianggap sukses. Maka orang sukses dalam pandangan Nabi, orang bahagia, tulul umri fi ta'atillah. Ta'atillah, panjang umurnya, tapi dia taat kepada Allah. Panjang umurnya taat kepada Allah. Nah, itu orang yang sukses, orang yang bahagia. Maka tidak dikatakan, misalnya Nabi Nuh. Apakah Nabi Nuh sukses dakwahnya? Secara akal manusia, Nabi Nuh Nabi gagal kan? Kenapa Nabi gagal? Karena anak istrinya pun nggak bisa diselamatkan. Di anak istrinya, pengikutnya pun 83 orang. Tapi siapa bilang Nabi Nuh gagal? Yang membilang gagal itu kalau kita perspektif hawa nafsu akal. Kalau perspektif kita mengatakan harus banyak pengikut, harus selamat, keluarga baru sukses. Nah, itu perspektif kita, hawa nafsu kita. Tapi Tuhan perspektifnya tidak begitu. Karena dia yang punya menentukan, memberi hak. Malah Nabi Nuh dianggap Nabi Ulul Azmi, diangkat menjadi Nabi Agung, Nabi yang lebih diagungkan gitu kan, Nabi Unggulan, Nabi Ulul Azmi. Padahal kalau dari sisi manusia, dia tidak sukses kan. Pengikutnya 80-an orang, 83 orang, anak istrinya pun nggak selamat dia buat. Nah, karena dia bukan menentukan hidayah, dia hanya istiqomah melakukan al-lazina amanu amil soleh. Dia istiqomah dalam keimanan, dalam ketakwaan, tugas dakwahnya. Dia tidak tinggalkan tugas dakwahnya, dan dia terus berdakwah siang malam. Sampai 900 tahun lebih dia berdakwah. Nah, jadi ini kalau saya memahaminya begitu dari beberapa ayat ini, ya kalau kita tafsirkan nanti, model tafsirnya seperti itu. Misalnya ayat ini, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya. Apa maksud setiap segala sesuatu itu ada kadarnya? Kulli syai'in minal asya' wa kullu fi'lin minal afa' fi hadzal qawn aw hadzal hayat. Khairan akawana syauran fakhlukallah. Jadi segala sesuatu ini baik-baik dalam pandangan kalian atau buruk dalam pandangan kalian, ini makhluk Allah, ciptaan Allah semua. Muqaddar muhkam muratal ala hasbi maqdarihi hikmah. Jadi semuanya diukur Allah, semuanya dalam keputusan Allah, semuanya dalam tata aturan Allah, ya sesuai dengan ketetapannya, dan semuanya punya hikmah. Nah, gak ada yang tidak punya hikmah. Semuanya dia menentukan semuanya. Ya. Wala waqima waqama qadar maktub billah, dan semuanya sudah ada ukurannya di dalam Lauh Mahfuz. Ma'lumul lah, bagi Allah sudah diketahui, Allah sudah maklum. Sabiq fi ya sabiq ilmul lah azali, dia sudah tetap di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun terjadi perubahan-perubahan mu'alak, itu sudah dalam pandangan, dalam liputan ilmu Allah taala. Dia sudah tahu terjadi perubahan-perubahan itu, sudah tahu dia. Berbeda sama kita tidak diberitahu. Makanya kita tidak boleh sombong karena kealiman kita, karena kesolehan kita. Orang soleh, orang alim tidak boleh sombong dengan kealiman kesolehannya. Orang yang kafir, durhaka, mujrimun, pendosa, tidak boleh putus asa dari dosanya. Kenapa? Karena belum tentu dia masuk neraka. Kalau dia bertobat,
Bagaimana? Dan kita yang alim yang selalu taat belum tentu masuk surga. Ya bagaimana nanti kalau di penghujung umur kita kita maksiat, tidak tahan dengan cobaan ekonomi, tidak tahan dengan cobaan yang lain-lain, begitu kan? Musibah, tak tahan dengan cobaan sakit macam-macam, na'udzubillah. Nah, makanya itu untuk menghilangkan itulah maka manusia itu disebut terus-terus berusaha-berusaha dalam rangka asbab, maka konsep tauhid ahlussunnah wal jamaah itu kita berbuat berdasarkan asbab, berdasarkan ilmu sebab akibat. Yang dimaksud dengan sunnatullah itu kata Rashid Ridho dengan Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar, itu adalah sunnatullah itu adalah hukum asbab. Api membakar, yang baik balasannya baik. Ya kalau kita bekerja keras nanti akan diberikan manfaatnya dari kerja keras itu. Itu hukum asbab. Maka kita mengikuti hukum asbab, berpikirnya asbab. Tapi setelah datang keputusan takdir ketetapan Allah, baru berpikirnya kita syukur sabar gitu, syukur sabar mengatasi keputusan. Karena ketentuan itu nanti Tuhan juga. Tidak mesti semua usaha kita dinyatakan Allah sesuai dengan keinginan kita, ya. Ada yang kita terhijab darinya, tertunda darinya, terhalang darinya, dan seterusnya. Maka doa itu kan, kalau kita bahas aja panjang kan hitungannya. Doa itu ya semuanya dikabulkan. Tapi bagaimana cara Tuhan mengabulkan doa? Ya bisa dirobahnya qada itu sesuai keinginan kita. Ya bisa juga nanti doa kita itu penghalang bala, tapi keinginan kita nggak diinnya, nggak tercapai. Bisa doa itu disimpan, dibalas nanti di akhirat, diganti Tuhan. Nah, itu hak dialah mana yang terbaik menurut ukuran ilmunya, tapi bukan ilmu kita. Karena ilmu kita sangat terbatas, banyak yang ditutup Allah, dirahasiakan Allah dari diri kita. Sedangkan Allah ilmunya maha luas. Maka disitulah nanti orang beriman itu disuruh husnuzon, baik sangka saja sama Allah. Kalau ada musibah, ya hadapi saja dengan sabar. Ya apa masalah? Apalagi memang kita dulu sudah berjanji, sebelum turun ke bumi kita janjikan untuk mentaati Tuhan. Kamu mau turun ke bumi? Kata Allah kepada kita, "Ya, ya Allah, aku mau turun." Sanggup dengan ukuran begini, umur kau segini, kemampuan kau segini, kepintaran kau segini, harta kau segini, segini, segini. Kau mau? Mau ya Allah, sanggup. Turun. Ya turun. Nah, jadi ke atas kemauan kita lah dulu kita untuk turun ke bumi ini kan. Untuk diuji dengan kadar. Maka sebelum kita turun ke bumi sudah ada kesepakatan-sepakatan yang kita bicarakan kepada Allah di alam ruh itu. Maka ya dihadapilah macam mana pun lagi. Dan Allah memang secara akidah sangat murka kan. Ketika kita dihadapkan dengan masalah kita nggak bersabar, ketika diberikan kenikmatan nggak bersyukur, murka dia kan. Barang siapa yang tidak mau bersabar terhadap musibah yang kutimpakan, tak mau bersyukur terhadap apa yang kuberikan, ukhruj min bainas sama'i wal aradi, keluar dari muka bumiku, watlub rabban siwaya, cari Tuhan selain diriku. Ngeri sekali kan. Tak mau bersabar, tak mau bersyukur, ya cari Tuhan. Cari keluar dari bumi ciptaanku. Cari Tuhan selain diriku, kata Allah. Mau kemana kita pergi, coba? Nah, karena itu sudah kesepakatan kita, kan? Nah, maka dari itulah sebenarnya agama ini menuntun orang untuk hidup bijaksana, untuk hidup harmonis, untuk hidup ya penuh dengan syukur dan sabar. Disitulah nanti kekaguman Nabi, kan? Ajibatu li amril mu'min. Aku kagum dengan kehidupan orang beriman. Apabila ditimpa musibah, dia sabar. Diberikan nikmat, dia bersyukur. Nah, itu hikmah yang dalam dari kenapa apa itu disembunyikan oleh Allah ya qada dan apa ini qada ini. Maka nanti qada itu la yaruddul qada illa du'a, tidak ada yang bisa menolak qada kecuali doa. Ya qada itu bisa ditolak dengan doa, yaitu qada mu'allaq namanya. Yang mana-mana dia tetap dirahasiakan Tuhan. Karena kita hidup di dunia ini penuh ketidakpastian, maka kita disuruhlah bergantung terus, berharap terus ke Allah. Karena ketidakpastian itu akan terjadi terus. Ya. Kalau ada orang sakit, kena COVID, dia mati. Banyaknya orang kena COVID, nggak mati. Karena yang mematikan bukan COVID. Kenapa yang kena COVID banyak yang selamat? Ada yang mati, yang selamat. Itu pertanda Tuhan mau menunjukkan yang mematikan bukan COVID. Nah, COVID itu hanya salah satu asbab saja, kan? Nah, begitu. Jadi banyaknya orang tidak COVID, tapi mati juga. Nah, berarti bukan COVID, kan? Nah, ini Tuhan membuat kita supaya memang harus bergantung kepada dia gitu loh, meyakini dia, kekuatan dia, bukan bergantung kepada makhluk ciptaannya. Ini hikmahnya ya, seperti yang dijelaskan tadi, dipertanyakan tadi. Maka nanti misalnya ayat ini kan kata Wahbajulai ahlusnya wal jamaah berdalil kepada ini isbatu qadarullah sabiq li khalqi, telah ditetapkannya qadar Allah,
qadar di sini lebih kepada qada ya, ketetapan Allah kepada hambanya. Dan ilmunya wa'lamul asya' qabla kaunihi, dan dia mengetahui segala sesuatu ini sebelum dia ciptakan. Wa katabahu ay tasdil liha qabla al-huruf, dan dia sudah mencatatnya sebelum dia nyatakan ya, sebelum dia realisasikan sudah dicatat semuanya. Sebagaimana diriwayatkan Muslim, kullu syai'in biqadarin, kata Nabi semuanya sudah ada kadarnya, ada ukurannya, hatta al-azal wa sampai malas dan lemah, malas, sakit itu pun sudah ada kadarnya, sudah dicatatkan Allah SWT. Dan hadis sahih lagi dikeluarkan Muslim dari Abu Hurairah, ista'im billah, minta tolonglah kepada Allah, wala ta'zir, jangan kau lemah, terus minta tolong kepada Tuhan. Fa'in asobaka amron, kalau sesuatu musibah menimpa kita, sebutlah qadar Allah, inilah qadar takdir, inilah takdir Allah. Di sini maksudnya qadar takdir, inilah ketentuan Allah, wa masya'a fa'al, apa yang dia kendaki pasti terjadi. Tapi jangan bilang lawannya fa'al takaza, kaza likana kaza, fa'illa utabtahu amal syaitan. Tapi jangan bilang, aduh, kalau kemarin lah ikut aku ujian PNS itu pasti lulus aku, katanya. Enggak lulus. Kenapa kamu lulus, aku enggak lulus? Sayang gua lulus. Enggak boleh. Ini pintu masuk setan. Begitu sudah terjadi, sudah berlalu, sudah tak ada lau-lau. Enggak ada jikalau-jikalau lagi. Maka orang yang mengatakan jikalau-jikalau itu membuka pintu masuknya setan untuk penyesalan. Sehingga dia nanti menyesalkan, menyalahkan Tuhan, mencari kambing hitam, menyalahkan dirinya sendiri. Sudah hadapi saja. Nah, bersabar saja kita begitu. Jadi tidak ada istilah menyesal di dalam Islam. Kecuali memang kita buat dosa, kita mohon ampun. Ya. Mohon ampun kepada Allah. Begitu. Kemudian hadis yang dikutip lagi di sini, seperti dari Ibnu Abbas, Nabi besar, ya khulam inni alima kalimatu ihfazillah. Maka Ibnu Abbas disuruh Nabi, hai Ibnu Abbas, waktu dia anak-anak pun sudah disebut, aku ajarkan engkau kalimat Allah, ihfazillah, jagalah Allah, selalulah bersama Allah, ingat Allah, ihfazillah, ya tajidhu tujahid, maka engkau akan memandang Allah kemanapun kau berada. Artinya, kita melihat bahwa di balik segala sesuatu itu ada Tuhan yang menentukan, yang merealisasikan. Karena segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa izinnya. Ya, kalau tanpa izinnya tidak akan terjadi. Sekalipun orang jahat, ya seperti Suraqah mau membunuh Nabi, tapi karena tidak izin Allah, siapa yang akan menolong Muhammad, katanya? Allah, kata Nabi. Langsung nggak bisa membunuh dia, kan? Tak bergerak. Nah, jadi tidak semuanya bisa terjadi tanpa izin Allah. Semuanya terjadi karena izin Allah. Idza sa'alta fas'alullah. Kalau kau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, minta tolonglah ke Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law yajtama'a ayyam fa'uka bi syai'in, sekiranya seluruh umat manusia ini berkumpul memberikan manfaat kepadamu, la yanfa'uka illa bi syai'in, enggak bisa akan memberi manfaat mereka kecuali sesuatu sekedar qad katabahallahu lak, sekedar yang Allah tetapkan bagimu. Ya, wa in tajma'u 'ala ayadruka bi syai'in, kalau sekiranya seluruh manusia ini mau memberi engkau mudarat, lam yadurruka illa bishain, Allah berubah hati-hati orang itu, jadi ah udahlah, enggak usahlah dibunuh dia, macam-macam kan. Tidak akan memberi mudarat kecuali sesuatu yang ditetapkan Allah kepadamu. Rafa'al aqlam wa jabal subur, telah diangkat pena, enggak ada lagi ayat turun Quran, wa jabal subur, dan sudah diberikan sub-sub. Artinya memang yang menentukan semuanya nanti keputusannya kepada Allah. Maka seluruh umat manusia mau membunuh Nabi, orang munafik, ya, ada yang menolak Nabi ke jurang, ada yang meracuni Nabi, enggak ada yang mempan. Kenapa? Karena Allah mengharamkan Nabi dibunuh, wafatnya dibunuh. Tapi pada masa-masa sebelumnya ada yang Nabi wafatnya dibunuh oleh orang Yahudi, ada. Nah, itu semuanya qadar Allah. Nabi Isa juga mau dibunuh, tapi Allah tak mau, Allah angkat dalam posisi tidak sangat-sangat darurat, dari mau dia apalagi diramaikan orang, tetap enggak mati dibunuh. Diangkat Allah jasadnya langsung hilang kan? Kalam kosong, diangkat ke langit. Kalau bahasa lainnya diangkat ke langit, bahasa syariatnya kan. Nah itu membuktikan bahwa sebenarnya manusia itu sangat lemah dia untuk mengetahui keadaan hidupnya akan datang, dia nggak tahu. Kita penuh ketidakpastian karena Allah menyembunyikan banyak hal dari kita. Maka itulah kita harus bergantung kepadanya dan tidak boleh memperdebatkan takdir ini. Sesuatu yang terjadi, sesuatu yang terjadi hanya kita hadapi dengan syukur dan sabar saja. Ya. Sesuai dengan keyakinan kita. Jadi kalau orang, tadi ada pertanyaan, jadi kalau orang dia nggak mau
nggak mau suntik COVID lalu dia mati ogah-ogahan. Nah, ini kan matinya mati konyol. Kalau dia pula tak mau suntik COVID langsung nyombongkan diri, oh nggak ada itu, nggak ada itu. Nah, semuanya kan ada asbabnya. Makanya orang-orang yang sombong itu kadang dijatuhkan Tuhan dengan asbab itu. Makanya ketika kita ada muncul kesombongan, kita istighfar. Ya, supaya jangan dihukum Tuhan. Ya. Memang bukan COVID yang membunuh. Bukan COVID. Tidak bisa kita katakan COVID. COVID tidak bisa bekerja tanpa izin Tuhan. Tapi jangan sok-sokan kita. Enggak ada itu Tuhannya semuanya. Kita datangnya orang COVID. Nah, ini namanya itu tadi. Kalau orang lain kan jogal-jogalan kan. Sok-sokan istilahnya. Itu enggak boleh sombong. Makanya kita tidak boleh takabur. Itu dirahasiakan karena supaya jangan takabur. Supaya jangan sombong. Supaya jangan putus asa. Begitu bahasanya. Ke orang yang sakit kena corona. Jangan putus asa. Banyak orang sembuh kena corona kok. Banyak. Udah ribuan orang. Udah mungkin puluhan ribu orang yang sembuh kena corona. Jangan takut, berharap ke Allah, begitu bahasanya kan. Ada orang yang tadi kan orang kena corona takut dia meninggal, banyak yang sembuh. Ada orang yang tidak corona, jangan sombong lu, nanti kena lu bisa mati kan gitu kan. Artinya jangan putus asa dan jangan sombong. Kita dijaga Tuhan dengan merahasiakan kodo itu ya, untuk itu supaya kita tidak sombong dan tidak putus asa. Kemudian sedikit lagi, kemudian Allah menjelaskan ya, hancurnya segala sesuatu yang diciptakan, wa ma amruna illa wahidin kalamil basara ini. Kemudian Allah menjelaskan tadi semua manusia itu bisa dihancurkan, dibinasakan hanya dalam waktu sekedip mata ya. Termasuk kodo itu. Kemudian ayat yang lain, ayat di atas ini tidak ditafsirkan Wahbah Zuhaili. Tafsir Said Qutb tadi juga tak rinci. Wahbah Zuhaili kayaknya lupa dia menafsirkannya. Lupa catatannya. Gitu. Kemudian ini Al-Hijr ayat 21. Ja'alna lakum fiha ma'ayish wa malam sumlahu birazikin. Kamu berikan bagi kamu penghidupan. Bukan kamu yang memberi rezeki, kata Tuhan. Wa inna min syai'in illa indahu khazainahu. Dan tidak ada segala sesuatu kecuali di dalam perbendaharaan Tuhan. Wa ma nunazzilu illa biqadarin ma'lum. Kami tidak menurunkannya kecuali dengan ukuran kadar yang maklum dimaklumi. Wa arsalna riyaha lawaqi. Kami utus angin ya untuk mendatangkan hujan dari langit dan seterusnya. Kalau udah ada angin, awan bergerak, mendung, itu tanda-tanda hujan. Memang asbab itu. Kita berpikirnya, berbuatnya berdasarkan asbab, tapi yang berkeyakinannya berdasarkan qada dan qadar itu tadi ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbuatnya harus berdasarkan asbab, tak boleh malas-malasan. Karena rajin itu bagian dari qada juga menurut sebagian ulama. Wa ma nunazzilu illa bi qadarin ma'lum. Kami tidak menurunkan sesuatu dengan kadar yang dimaklumin. Ai wa ma nasfahu bi zila illa bi qadarin ma'lum hatta ulikma wal asr. Nah, kalau bahasa Wahbah Zuhaili disampaikan sini, kami tidak memberikan menurunkan sesuatu kecuali dengan kadar yang diketahui hadnya, ukurannya dan hikmahnya untuk kemaslahatan. Hawamil hisab aul tertib, semuanya dilaksanakan dengan ukuran ya, dengan ukuran pasti, dengan tertib ya. Sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Al-Furqan ayat 2 ini tabarakallazi di sini disebut wa khalaqa kulli syai'in faqaddarahu taqdira ya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, penguasa, dan tidak ada anak dan tidak ada sekutu baginya di dalam kerajaannya. Dan dia menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, dan dia menentukan takdirnya, dia yang menentukan kadarnya, ukurannya ya, kejadiannya. Wa khalaqa kulli syai'in kullu min syai'in ayakhlu, semua diciptakan Allah. Ya, semua dalam penjagaan Allah. Ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah secara mutlak terhadap seluruh hambanya kan. Wa khalaqa madullu khalqa ihda sumura'i fi taqdir. Dan khalq itu ada ciptaannya, sesuatu yang baharu yang dalam penjagaan Allah, dalam ukuran takdirnya sesuai dengan kehendaknya. Faqaddarahu taqdira sawahu tasbihu lima arada minhu khusai sarafal kaitan sallallahu wa nazzalallahu. Iya. Sama ya. Jadi dia yang menentukannya sesuai dengan kekhususan-kekhususan perbuatannya ya, termasuk tabiat-tabiat manusia, pengetahuannya, kepahamannya ya, semua sudah diatur Tuhan. Nah, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh
Ini juga penjelasannya hampir sama. Ini saya copy tadi dari ayat-ayat itu, dari beberapa tafsir ya. Jadi begitu kalau saya memahaminya begitu ya Bapak Ibu. Jadi memang qadar ini dia hanya kita ambil hikmahnya, kita ambil hikmah-hikmahnya baru kita tenang ya, dan kita terus berbuat baik, tidak sombong dan tidak putus asa, kita bersyukur terhadap pemberian Tuhan, kita bersabar terhadap musibah. Itulah untuk mengatasi qada dan qadar itu. Itu yang diajarkan Tuhan. Tapi jangan kita mengeluh sehingga kita menyalahkan orang apa semua, enggak. Semua segala sesuatu untuk kita itu adalah baik apabila kita baik menyikapinya. Tapi kalau kita atasi dengan sombong, kita atasi dengan putus asa, tentu nanti hasilnya buruk. Sombong karena tidak kena corona gitu kan, lalu nggak vaksin-vaksin, lalu menyombongkan diri, bahaya. Ya, atau juga nanti, itu namanya sepele kan. Saya kira itu saja penjelasan saya ya.